Halo semua, jadi di sini saya punya fanspage di Facebook ya, yang insya Allah bakal setiap sore atau malam live streaming. Ini tadi saya sudah streaming 3 kali ya, dan bagi kalian jangan lupa untuk follow dan share, linknya nanti ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Rizal di video Euro Truck Simulator 2. Video kali ini kita bakal pakai truk yang banyak kalian minta ya, itu truk Wahyu Abadi yang ini ya, setahu saya yang ini ya, yang sopirnya masih belasan tahun itu, yang masih kecil ya. Dan kita bakal coba bawa dengan muatan gayur seperti di video-video Instagram ya. Jadi ini saya sekarang berada di Kota Purwokerto, bakal menuju ke daerah, ya pokoknya arah Jakarta aja ya, seperti video-video sebelumnya Jakarta, tapi nanti lewat tol bos, yang lewat yang tol itu mungkin lewatnya nanti Brebes ke sini, terus baru ke Jakarta, kayak gitu ya. Ini livernya dari Mas Aryo Rahman ya, seperti biasanya langganan pokoknya. Terus dopnya dari Mas Erik, kayak gitu. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke perjalanan ya. Oh ya, untuk terpalnya ini dari Mas RWAK itu siapa ya, lupa saya. Pokoknya nanti saya taruh di deskripsi kayak gitu ya. Masuk kabin dulu. Nah, kabinnya masih standar gini ya, tapi nggak tahu sebenarnya yang standar atau balap. Nah, ada GPS-nya di sini. Kita starter dulu, dan sebelum lanjutan perjalanan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yuk, jalan bosku. Ini kita ternyata berhenti di terminal ya. Terminal, kita ke kanan. Nggak bisa, harus putar balik dulu. Seluruh lawan arah. Aduh. Langsung kita bawa oleng-oleng ya. Mantap. Ini nggak begitu berat ya, jadi aman. Saya nggak tahu beratnya tuh berapa. Tapi yang penting jangan sampai nguling kayak gitu aja sih. Banyak stiker CCTV-nya ya, lumayan sih, lumayan banyak. Masih ada yang lebih banyak kayak yang ini, Madura Asyik kemarin tuh penuh banget katanya. Astaga, terlalu keras lur. Mantul. Oh, kita sering ya lewat yang ini nih, pepohonannya. Ini oleng-oleng susah ini, jalannya belum lurus. Oh, masih. Ya Allah, ini ada rel kereta nih. Wih, aman. Pennya saya ganti-ganti nih, sehari bisa ganti sekali. Bodoh, nggak mungkin lah. Kalem sih lur, ini masih menikung-nikung ya. Nanti kalau udah di jalan lurus, nah itu kita baru goyangkan. Tapi kalau dari interior gini bisa aja sih, tapi kan nggak kelihatan dong luarnya. Ini bisa nih lur dong. Lelelelele. Ini emang bumper-bumpernya nggak mirip ya, soalnya ya belum ada, nggak ada gitu. Tapi ini saya carikan yang asli kan, lampu yang belakang 3 mata ya, jadi ini saya pasang juga yang 3 mata. Tapi ini punya Santoso Putra sebenarnya, dan emang melenceng jauh banget ya. Yang depan tuh udah mirip banget tuh, bumper standar Canter, terus ditambahin bagian bawahnya gitu custom. Nah itu udah mirip, cuman yang bagian ini fendernya beda, fendernya nggak sama kayak yang aslinya. Wih, kita ke kiri bosku. Nyos, lewat tol ya, emang udah boleh ya. Wih, tolnya kosongan bos, mana anjir. Nah dong kamera bebasnya, nah ini dia. Wih, tidak satu dong. Nyupirnya ini susah loh, serius nggak bohong aku. Pakai mouse tuh susah. Nih, tuh kayak gitu tuh. Hey.
Kalem bosnya. Ih, terlalu banter. Oh, kandani yuk. Banyak oleng manja. Ini turun toh, untung lihat GPS. Kalau enggak nyasar. Tolnya pendek banget ini mapnya. Wih. Ini ya, ada yang sini. Wih, udah kenal loh yang sama yang jaga tol. Kita ke kiri bosku. Mumpung icu. Hayu. Oh, lampunya sinyalnya ya, lampu hazard. Suspensinya ini udah pakai yang oleng kok, tapi masih berasa keras ya. Kurang mantep gitu loh. Tapi ya lumayan sih, nggak sampai ngangkat banget. Ini segini tuh kalau di dunia nyata udah mengerikan loh. Udah, wih, keangkat dong rodanya. Udah kayak mau terbalik gitu. Cek tikungan bos. Tau. Wih, untung tidak kagetan. Apa yang terjadi jika kagetan? Mantap gersel bosku. Semua aja. Nih, lewat gerbang tol lagi sudah 3 kali loh. Kontrolnya los saya bos. Wih, nyenggol dong. Mah tinggal lurus aja ya. Tol bebas hambatan bosku. Wih, jangan sampai melesak. Wih, masuk jalur. Wih, kalem bos. Udah, kita balik ke kamera ini aja. Jalan tol lo nggak anteng itu. Mantap tuh, angkat terus. Wih, bak sampah, tersampah nih. Wih, tukang shockbreakers. Ya Allah, di tol dong shockbreakersnya. Tidak safety, nggak pakai helm tadi tuh. Jangan ditiru. Nih, lumayan rame nih di depan. Masuk lagi bos. Lihat yang rumput dong, bodoh. Tukang pizza. Wih, tidak kesenggol lah untungnya. Lulu. Suspensinya agak keras ini. Anjir, mukaku kaku banget. Wih. Sur, dadah, karena ada dulu ini lumayan berbelok ya, jadi supaya tetap safety ya. Kalau dari dalam kan kayak gini tuh, wah, mau keangkat-angkat gitu bos. Ini kita lewat bagian kiri ya, los, nggak ada antriannya. Mantap, ini lurus banget ini anjir, lurus parah ini. Wih, ketip. Oleng sam. Mantap terus. Sendirian nih jalurnya di sini. Aduh. Kamera bebas lagi, bos. Nah, mantap. Pakai drone ini niat banget syutingnya. Cuma buat nyuting truk oleng. Aduh. Nabrak pembatas, bodoh.
gerbang tol, ya ampun, gerbang tol lagi. Cikarang utama, bosku. Grand Wisata. Kita ganti di SPBU dulu, bos. Misi solar. Misi solar. Mana tem? Oh, salah, anjay. Nah, matikan mesin. Padahal solarnya masih penuh. Dah, yuk. Salah. Goyang kek. Mau nabrak kursi. Aduh, aduh. Ada upah muda yang lama tuh. Nah, kiri. Eh, kesenggol dong. Mohon maaf ya, Pak. Wih. Jakarta, lurus. Ke Jakarta hanya dalam waktu 15 menit, bosku. Edan. Lanjut terus. Kebut banget ini nyetirnya, gini tuh. Ih. Kalem ya, kalem ya. Ini udah mau sampai, udah mau sampai. 110 loh speednya. Ini berasa lambat banget, ampun, ampun. Wih, berhenti kok ya, bodoh. Kita turun ya. Turun muter. Tikungannya bos, ya ampun keangkat. Miring-miring dong. Kita ke kiri. Tikungan, ya ampun. Astaga. Tikungannya edan. Edan pisan, oi. Sudah sampai ibu kota. Tengah bos, wih mantap. Nih kita udah nyampe nih. Nganterin ke, nganternya ke tempat kayu dong. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk video bareng Wahyu Abadi kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.